5 pemain termahal Piala Dunia Qatar 2022. Sebelum lanjut ke videonya, silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Piala Dunia. Urutan kelima diisi oleh Bruno Fernandes, gelandang serang milik timnas Portugal. Gelandang serang Manchester United ini memiliki nilai jual 90 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah, menjadikan dirinya sebagai pemain termahal Portugal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar. Kevin De Bruyne, pemain termahal urutan keempat yang akan tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Gelandang timnas Belgia ini memiliki nilai jual 90 juta euro atau sekitar 1,3 triliun. Sejak berseragam Manchester City, gelandang serang ini, nilai jualnya semakin naik. Urutan ketiga Vinicius Junior, penyerang sayap milik timnas Brasil, menjadi salah satu pemain termahal yang akan unjuk gigi di Piala Dunia Qatar nantinya. Sejak berseragam Real Madrid, nilai jual Vinicius mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun. Harry Kane, striker timnas Inggris ini menempati posisi kedua sebagai pemain termahal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar. Bermain bersama Tottenham Hotspur, klub Liga Inggris, membuat nilai jual striker ini berada di kisaran 100 juta euro. Jika dihitung dalam kurs rupiah, mencapai 1,5 triliun lebih. Urutan ke-1 pemain termahal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar adalah Kylian Mbappe. Striker timnas Prancis ini menjadi salah satu pemain termahal dunia saat ini. Bermain untuk klub Prancis Paris Saint-Germain, pemain ini memiliki nilai jual sebesar 160 juta euro atau sekitar 2,4 triliun. Nilai ini sebanding dengan performanya saat ini. Itulah 5 daftar pemain termahal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar November tahun 2022. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!